Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan coba memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. Yang pertama adalah surah. Yang pertama adalah ayat pertama ya, ayat pertama surah Al-Adiyat. Kita lihat, hati-hati lam sukun ini enggak boleh mantul. Wal'a, jangan sampai wal. Jadi ini wal'a. Hati-hati di huruf ain ya. Ini biasanya tertukar dengan huruf hamzah jadi wal'a dia. Nah, bukan a, ini a dari tenggorokan tengah. Wal'a wal'a. Wal'adiyati dhab. Berikutnya adalah di sini dhad, hati-hati tertukar dengan huruf dal jadi dobha. Ini bo dari sisi lidah ketemu gigi geraham sisi ya, boleh kiri boleh kanan, boleh juga dua-duanya. Bo. Wal'adiyati dhab. Berikutnya masuk ke huruf ba. Ba sukun ini harus mantul, jangan sampai dibaca enggak mantul, dobha gitu. Bob, pantulin. Bob, 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 pantulin. Wal'adiyati dobha. Nah, apabila berhenti, ha ini jadi dua harokat ya. Hati-hati tertekan di sini, yaitu salah satu yang harus saya belajar juga. Matobi itu tidak boleh tertekan seperti ada huruf hamzah ya. Kita latihan sama-sama. Wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati dhabha. Falmuriyati qadha. Ayat kedua. Ini fa, ujung gigi atas, gigi yang tengah ketemu sama bibir bawah bagian dalam, ada anginnya. Fa, fa. Masuk ke lam, hati-hati jangan mantul. Alif ini lewat, jadi jangan dipanjangi dulu. Fal, gak usah ya. Alif ini lewat aja, ini apa? Langsung ke lam bacanya. Fal, pendek. Fal. Falmuria. Falmuriyati qad. Qaf, hati-hati lagi tertukar dengan huruf kaf. Jadi ini dibacanya jangan ko, tapi o. Pangkal lidah naik. Ko. Ko. Qad. Dal ini wajib mantul lagi, jangan lupa ya, punya sifat namanya qalqalah. Jadi setelah tertahan, setelah syiddah qad, setelah d keluarin pantulannya ya, jangan sampai cuman qad belum sempurna, qalqalahnya harus dibawa. Qad, qad, qadha, qadha. Hanya halus tipis seperti tidak ada kotoran. Ha, ha. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Falmughirati subha. Ayat ketiga. Sama ya, ini fa-nya bacanya pakai angin. Fa, huruf F. Fa.
Walaupun ada alif enggak usah dipanjangin, bacanya fa pendek langsung ke lam. Fal. Fal. Falmughi. Masuk ke ghain. Ghainnya dibaca dengan dari tenggorokan atas ya. Ri bukan mugi tapi mughi. Ri. Falmughi. Falmughirati subha. Ketemu lagi sama sad. Sad tebal. Su. Su. Ujung lidah tempel di gisari bawah. Pangkal lidah naik ya, tebal. Su. Ada anginnya, ada desisannya ya. Su. Sub. Sub. Ketemu lagi sama huruf ba, huruf qaqalah, wajib mantul. Jangan sampai dibaca enggak mantul. Subha, jangan ditahan doang, tapi harus dikeluarin pantulannya. Sub, sub, subha, subha. Falmughirati subha. Falmughirati subha. Fa'atharna bihi naq'a. Ayat keempat sama, di fa'nya keluarin angin. Fa, fa, fa'athar. Nah, fa'nya hati-hati tertukar dengan huruf sin jadi fa'asar. Ini bukan sa tapi fa, ujung lidahnya gigit sedikit. Ya, ujung lidah ketemu ujung gigi atas. Fa athar. Ro-nya tebalkan. Fa athar nabihi. Hi-nya bukan hi tapi hi gede ya. Yang bawaannya berat dari tenggorokan paling bawah. Fa athar nabihi naq'a. Nah ini qaf, jangan sampai dibaca enggak mantul, pantulin biar sempurna sifat dari huruf qafnya ya. Jadi ini pangkal lidahnya naik, naq. Nah, ketahan suaranya terus mantul. Naq'a, naq'a. Dan ini ain masukin tengah tenggorokan. Naq'a, bukan naq'a tapi naq'a. Naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Lanjut ke ayat kelima. Fa, pakai angin. Fa, bukan pa tapi fa. Fawasato. Nah ini to-nya pantulin ya. Terus tebal, jadi bukan fawasate tapi fawasato. To itu ujung lidah nempel di tempat tumbuh gigi seri yang atas. Tapi pangkal lidah naik biar tebal. Fawasato. Fawasato nabihi. Hinya sampein lagi ke tenggorokan paling bawah. Bawaannya berat. Bihi, hi, bihi jam'a. Hati-hati di mim, jangan sampai ke pantul jam'a. Jangan ya, tapi jam'a. Rapetin lagi bibirnya, jangan dilepas sebelum ngucapin ain. Jam, jam, ada aliran dikit. Jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Ayat ke-6. In, tahan dulu, dengung dulu sampai berasa hidung. Innal. Nah, dari na ke lam langsung lepasin ya, langsung baca lam. Innal in.
Nah, ini nun ketemu sin, samar-samar bacanya nunnya ya. Jadi bukan lagi insa, tapi insa. Udah mau bunyiin sin. Insana li rabbi. Baknya tekan, ada tasydid. Li rabbihi. Nah, hi-nya gedein lagi. Jangan sampai dibaca li rabbihi. Li rabbihi. Bawahnya gede dari tenggorokan bawah. Li rabbihi lakanud. Pantulin. Lakanud. Ya. Jadi ini jangan dibaca cuman sekedar lakanud. Nahan aja tapi enggak keluar pantulan. Nah, itu kurang sempurna ya. Sifatnya belum terbawa, sifat qalqalahnya. Innal insana li rabbihi lakanud. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dhalika lashahid. Ayat ketujuh. Wa in, tahan dulu ya, dengung dulu. Wa innahu, hanya gedein lagi. Wa innahu ala. Nah, hati-hati jangan dibaca ala. Ini ain, tenggorokan tengah. A, ala, ala, dha. Masuk dhal, ujung lidahnya ketemu ujung gigi ya. Gigit dikit, dha. Jadi bukan za, bukan huruf zai. Melet dikit. Bukan juga da, bukan huruf dal. Jadi ini dha, ujung lidah ketemu ujung gigi. Dhalika la sya. Sya-nya sebar angin. Sya. La syahid. Pantulkan lagi ya. La syahid. Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu ala dhalika la syahid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Ayat ke-8. Wa in, sama kayak yang nun sebelumnya, nun tasydid tuh dengung dulu, tahan dulu sampai bergetar halus ke hidung. Wa inna, jadi tidak sekedar wa innahu. Nah, itu kurang sempurna ya. Wa in, tahan dulu. Wa innahu. Nah, hu yang ini gede, tenggorokan bawah. Bawaannya berat ya. Lihu. Nah, kalau ha yang ini ha yang halus dari tenggorokan tengah. Hu, hu, banyak anginnya. Wa innahu lihubbi. Ba di sini tekan. Lihubbil. Lihubbil khairi. Khairi, ha-nya jangan dibaca khairi, tapi khairi. Jadi ada ngorok-ngoroknya dikit ya. Khe, dari tenggorokan paling atas dan pangkal lidah naik. Khairi. Khairi la syadid. Nah, ini shin, sya, nyebar angin, tafashi namanya. La sya, la syadid. La syadid. Wa innahu lihub bil khairi la syadid. Wa innahu li hubbil khairi
شديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. Ayat ke-9 sama di afala, jangan sampai afala, ini a dari tenggorokan bawah, a afa fa fa ada anginnya, afala ya, lagi-lagi hati-hati sama huruf ain, biasanya kesalahannya adalah dibaca hamzah lagi, ya lamu gitu kurang masuk, ya lamu ya lamu. Afala ya'lamu idha. Nah ini dhal, dha, dha, ujung lidah ketemu ujung gigi. Idha bu' sama ini juga ain, biasanya nanggung gitu ya, bukan nanggung, jadi cuman sampai hamzah bu gitu, bu atau tertekar bu gitu, bu' masukin tenggorokan tengah, bu' bu' idha bu' thira. Nah kemudian sa, sa ini digigit ujung lidah ketemu ujung gigi, si, si idha bu' thira ma fil kubur, fi ada anginnya, langsung masuk ke lam, fil ku, kofnya ku, naikin pangkal lidah, fil kubur, ro-nya tebal. Kenapa? Karena sebelumnya wawu sukun ya, dan sebelumnya lagi barisnya di atas dhommah. Tapi kalau tidak berhenti karena barisnya di bawah tipis ya, kuburi wa hussi gitu. Ri-nya tipis. Karena kita berhenti ro-nya disukunkan, harus lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf sukun dan huruf sukunnya bukan ya, maka lihat lagi huruf ketiga terakhir. Huruf ketiga terakhirnya di atas berarti tebal. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira thirama fil kubur wa hussila ma fis sudur. Ayat ke-10 ini haknya yang dari tenggorokan tengah halus, wa hu wa hu wa hu ya, jangan sampai tertekan wa hu, jangan ya, hanya enggak ada tasydid jadi wahu. Kesad baru ditekan wahusi. Sadnya ujung lidah tempel di gigi seri bawah, pangkal lidah naik dan lengket ke langit-langit ya lidahnya. Jadi tebal. Wahusi. Jadi hati-hati tertukar dengan sin lagi, wahusi, atau banyak juga yang tertukar sama shin, wahushi gitu. Enggak ya. Jadi ini pakainya masih ujung lidah. Sama kayak samanya dengan sin ya, sin yang kecil. Wa hussi wa hussila ma fissu. Jadi ini jangan sampai fi-nya dibaca fi sudur. Fi itu ini panjang hanya kalau berhenti. Kalau enggak berhenti pendek, langsung tekan ke sad. Alif lam lewat. Fissu fissudur. Ro-nya tebal lagi sama kayak ini sebabnya. Wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idhil khabir. Ayat ke-11 inna, tahan lagi, dengung lagi ya kalau ada nun tasydid. Inna rabba, ba tekan lagi, ada tasydid tapi enggak usah ditahan. Kalau ini enggak punya sifat dengung ba tuh. Jadi jangan sampai ro bahum, ro-nya yang dipanjangin, ba-nya tidak tertekan.
ro-nya pendek aja, tekan ke ba. Rabbahum. Nah, hati-hati di sini nih suka kurang ya, suka kurang sempurna. Jadi salahnya adalah mimnya tidak tertahan, suka terlupa. Jadi ini ditahan dulu di sini. Rabbahum, dengung dulu. Rabbahum, mim ketemu ba. Rabbahum bihim. Nah, kalau ini mimnya bukan ketemu mim, bukan ketemu ba, lepasin. Inna rabbahum bihim, lepasin. Rabbahum bihim yauma idzilla. Nah, ini dzinya ujung lidah gigit. Yauma idzilla, langsung tekan ke lam tapi jangan ditahan. Jadi kalau ini cukup ditekan. Yauma idzilla idzilla. Jadi jangan sampai idzil, enggak usah. Yauma idzilla khabir. Kha, ada ngoroknya, pangkal lidah naik. La khabir. Bir. Nah, kalau ini ro-nya kalau berhenti disukunkan dan dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena sebelumnya ada ya sukun. Kalau huruf sebelum ro yang disukunkannya adalah ya sukun, maka otomatis tipis, enggak usah lihat huruf ketiganya. Ya. Jadi ini langsung tipis aja. La khabir. Walaupun nanti misal huruf ketiga terakhirnya itu barisnya di atas, tetap aja kalau huruf keduanya ya sukun, tipis. La khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzilla khabir. Inna rabbahum bihim yauma idzilla khabir. Oke, kita coba latihan dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيرُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk hari ini selesai, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan ya. Insyaallah kita sama-sama belajar memperbaiki sedikit-sedikit ya, termasuk saya juga. Ini untuk di surah Al-Adiyat ini, di ujung-ujung ayatnya ya. Terima kasih sudah bersedia menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.